Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nopa Rajut. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat handbag mini seperti ini dari sisa benang ya. Ini untuk bagian dalamnya seperti ini. langsung saja kita ke tutorialnya ya di sini alat dan bahan yang saya sediakan saya menggunakan benang sisa seperti ini jenis benangnya bisa menggunakan jenis apa aja ya di sini saya menggunakan sisa benang poli bisa pakai nilon atau katun hakpen ukuran nomor 4 korek, jarum tapestri, penanda, sama gunting. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membuat alasnya terlebih dahulu. Di sini kita akan bikin magic ring seperti ini. Lalu bikin tiga rantai tiga rantai terhitung satu dc ya. Lalu bikin 12 double crochet di dalam magic ring ini. saya sudah bikin 12 double crochet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 di sini tiga rantai tadi terhitung satu dc ya. Lalu benang yang ini kita kencangkan tarik Di rantai tiga yang awal tadi di sini, kita slip tip, bikin lagi tiga rantai, sama ya, tiga rantai terhitung satu double crochet. Di lubang yang sama, kita bikin satu double crochet. Lubang berikutnya, isi dua double crochet dalam satu lubang. Bikin dua double crochet dalam satu lubang ini, satu putaran ya. saya sudah bikin satu putaran seperti ini ya lalu di rantai yang ketiga awal kita slip tip bikin lagi tiga rantai tiga rantai terhitung satu DC atau satu double crochet lubang berikutnya kita isi dua double crochet dalam satu lubang Berikutnya, satu double crochet, lalu dua double crochet lagi dalam satu lubang. Ulangi pola seperti ini satu putaran sampai ke bagian awal lagi, ya. saya sudah bikin satu putaran seperti ini. Lalu kita slip tip di rantai 3 awal tadi ya. Di ini tambah satu rantai. Masih di lubang yang sama, kita bikin single crochet. Kita bikin single crochet berkeliling, memutar sampai ke bagian awal sini lagi ya sebelum kita single crochet kita hitung dulu kelipatan yang kita butuhkan untuk membuat motifnya ya di sini saya membuat motif dengan kelipatan 4 saya akan hitung terlebih dahulu jumlah lubangnya di sini untuk mendapatkan kelipatan 4 saya sudah hitung hitungan saya pas ya jadi tidak perlu ada penambahan Di sini single crochet awal saya sudah kasih penanda. Sekarang kita bikin single crochet tiap lubang. Satu putaran. Sampai ke penanda bagian awal lagi ya. ini selesai untuk bagian alasnya ya seperti ini hasilnya di sini untuk ukuran alasnya diameternya 8 cm kita lepas penandanya lalu kita slip tip Bikin tiga rantai, masih di lubang yang sama. Kita bikin motif papnya seperti ini, ya: satu, dua, tiga. Tarik semua, satu rantai, masih di lubang yang sama. Kita bikin lagi satu. 2 3 tarik semua satu rantai skip satu lubang di lubang berikutnya kita bikin lagi motif papnya di ini satu dua tiga tarik seperti ini satu rantai di lubang yang sama, satu dua tiga tarik semua, satu rantai skip lagi, satu lubang lakukan cara yang sama ya, satu dua tiga. Tarik semua, satu, dua, tiga, satu, seperti ini ya. Ulangin pola seperti ini satu putaran. Sampai ke penanda bagian, sampai ke bagian awal lagi ya. Di sini kita kasih penanda terlebih dahulu. Ini sampai ke bagian penanda ini lagi ya. Saya sudah sampai di penanda, seperti ini ya. Kita lepas terlebih dahulu penandanya, kita slip tip di sini. Tak akan ganti warna benangnya, ambil benang seperti ini, kita tarik ya. Slip tip, kita kencangkan. lalu di lubang motif ini yang dua ini kita bikin single crochet tambah dua rantai masih di lubang yang sama kita bikin motif papnya satu dua tiga tarik semua rantai satu masih di lubang yang sama kita bikin lagi motifnya satu dua tiga tarik semua rantai satu di ini di sini di lubang antara motif ini ya di sini bagian tengah sini kita bikin motifnya lagi seperti ini satu 2 3 Rantai 1 masih di lubang yang sama 1 2 3 tarik semua benangnya rantai 1 bikin lagi di sini 1 Dua, tiga, tarik satu rantai, satu, dua, tarik ya, seperti ini, ini motifnya seperti ini ya ulangin pola seperti ini sampai tinggi yang kita inginkan. Nanti motif berikutnya kita ganti lagi benangnya. Begitu seterusnya ya. Bikin pola seperti ini sampai tinggi yang kita inginkan. Ini saya sudah bikin tingginya seperti ini ya. Ini saya membuat motif 18 motif. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 motif. Setiap motif saya ganti-ganti warna ya ini saya udah slip tip rantai satu ya saya udah bikin rantai satu tadi rantai satu di lubang yang sama kita bikin single crochet berikutnya single crochet tiap lubang kita pasang lagi penandanya di sini single crochet awal ya di lubang ini kita isi satu single crochet Di Sini satu Ini lubang ini juga kita isi Di sini satu Ini isi juga Bikin single crochet memutar sampai ke penanda bagian awal. Sini lagi ya, ini saya sudah bikin single crochetnya satu putaran. Ini terlepas terlebih dahulu. Penandanya langsung kita single crochet, pasang lagi penandanya sini. Kita ratakan seperti ini ya, sini kita tandain terlebih dahulu. kita tandain seperti ini jaraknya 4 di sini juga 4 ya kita pindahkan sini 4 di sini juga 4 nanti kita akan bikin tali handbagnya di bagian sebelah sini kita bikin lagi single crochetnya di sini satu single crochet satu single crochet di bagian penanda kita lepas kita bikin satu single crochet lalu di sini kita bikin bagian tali handbagnya ya saya akan bikin 30 rantai ini saya sudah bikin 30 rantai seperti ini ya jika ingin talinya lebih panjang, bisa ditambahkan jumlah rantainya, dan jika ingin lebih pendek, jumlah rantainya bisa dikurangi. Sekarang, kita langsung single crochet di penanda. Pas penandanya, ya, kita bikin single crochet lagi tiap lubang. Nanti di bagian sebelah sini kita lakukan cara yang sama seperti bagian sini ya. Kita bikin lagi 30 rantai. Berikutnya kita single crochet tiap lubang sampai ke penanda ini. Ini saya sudah sampai di penanda awal kita lepas penandanya langsung kita bikin single crochet pasang lagi penandanya seperti ini ya kita lanjutkan bikin single crochet di sini di lubang rantai ini kita bikin HDC di ini bikin HDC tiap lubang seperti ini ya Jumlahnya ada 30 HDC sampai ke bagian sini. Ini seperti ini ya hasilnya. Di sini langsung kita single crochet. Jumlahnya 30 HDC. Nanti lakukan cara yang sama di bagian sebelah sini. Di sini kita bikin single crochet. Lanjutkan sampai ke bagian penanda sini ya. Ini saya sudah sampai di penanda. Kita lepas penandanya, langsung kita single crochet, lalu single crochet tiap lubang. Kita pasang lagi penanda di single crochet awal sini. Kita bikin satu single crochet tiap lubang. Ini di bagian tali kita bikin juga single crochet ya. Bikin terus sampai ke penanda bagian awal sini lagi. Di sini juga kita isi single crochet. Ini saya sudah sampai di penanda skip satu lubang sebelum penanda kita putus benang tarik lalu kita rapikan sisa benangnya ya kita lepas penandanya terlebih dahulu kita masuk di sini ini ambil satu bagian di bagian sini tarik di ini sekarang kita akan bikin single crochet di bagian sini ya supaya lebih rapi kita ambil benangnya terlebih dahulu kita bikin slip knot kita mulai dari sini ya bisa mulai dari mana saja di sini juga bisa saya mulai dari sini Isi satu single crochet tiap lubang Untuk bagian talinya Kita bikin single crochetnya di lubang yang ini ya Ujungkan ini lubang yang atas Bikin terus sampai bagian sini ini saya sudah sampai di sini bagian talinya sekarang di bagian sini kita isi satu single crochet tiap lubang sampai ke bagian single crochet awal sini ya Saya sudah sampai di single crochet awal. Sekarang kita putus benangnya, lalu kita rapikan sisa benangnya. ini sudah selesai ya bagian sebelah sini juga sudah saya single crochet saya sudah pasang juga labelnya di sini seperti ini hasil tasnya untuk ukuran tasnya di sini lebarnya 17 cm untuk tingginya di sini 18 cm sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh